punya kemewahan dan berlebih-lebihan, beberapa individu menonjol kerana kekayaan dan kemewahan mereka. Gaya hidup seorang tokoh tersebut ialah Sultan Hasanan Bolkiah dengan nilai bersih yang meletakkan baginda antara orang terkaya di dunia. Hobi perbelanjaan Sultan sentiasa menjadi tumpuan dunia. Selamat datang ke channel Cicaci Cikusa walau di mana anda berada. Dalam video ini kita akan menukai dunia mewah Sultan Brunei, menukai bagaimana dia memilih untuk membelanjakan berbilion-bilion uangnya. Jom sisi bawa anda ke dunia mewah Sultan Brunei. Sultan Brunei mempunyai anggaran nilai bersih sebanyak 28 bilion dolar Amerika Syarikat dan mungkin baginda mempunyai kehidupan yang paling mewah di dunia. Baginda memiliki 7,000 kereta sebagai permulaan selain daripada Rolls-Royce 450, Ferrari dan 380 Bentley miliknya. Baginda kerap menebarkan tukang gunting rambutnya dari Hotel Dorchester di London dan tinggal di istana terbesar di dunia. Baginda pernah menjadi orang terkaya di dunia dan pada masa ini mempunyai nilai bersih yang dianggarkan pada sekitar 28 bilion dolar Amerika Syarikat. Sultan Hasanah Bolkiah juga merupakan Perdana Menteri. Baginda mempunyai ijazah dari Akademi Tentera Diraja di Sandhurst dan terkenal dengan sifat borosnya berbelanja dari cintanya pada emas hingga menebarkan tukang guntingnya dari UK ke Brunei. Berikut adalah beberapa kisah Sultan Hasanah Bolkiah berbelanja besar yang akan mengejutkan anda. Rolls-Royce disaluti dengan emas. Mengikut GQ India, baginda mempunyai salah satu koleksi kereta yang rare terbesar di dunia. Koleksi termasuk yang mengagumkan ialah gambar Rolls-Royce bersalut emas yang mana telah menjadi viral. Kemewahan kereta buatan sendiri ini mempunyai bahagian atas terbuka dan platform untuk payung. Menurut GQ India, kereta disaluti emas ini dari grey ke tayarnya. Beberapa ratus Ferrari. Hoppers melaporkan bahawa Sultan memiliki 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari dan 380 Bentley. Koleksinya bernilai lebih 5 bilion dolar Amerika Syarikat menurut laman website dan terdiri daripada lebih daripada 7,000 kenderaan secara keseluruhan selain daripada di atas. Disebut Rolls-Royce, ia juga termasuk banyak penemuan jarang ditemui yang membuatnya lebih dicemburui ini termasuk Lamborghini Clavo Uriaco, sebuah Ferrari 456 GT Finish yang mana hanya ada 7 sahaja di dunia dan sebuah Porsche 959. Wow, sungguh luar biasa sekali koleksi kereta baginda. Menurut GQ, Sultan dan keluarganya dipercayai telah menjadi sebahagian All Rolls-Royce yang bertawang secara global sepanjang tahun sejak 1990-an. Kehidupan jet peribadi. Apabila anda mempunyai kereta emas dengan platform payung, anda boleh bertawa jet peribadi yang akan menjadi sangat mengagumkan. Satu rekod telah menyatakan Sultan mempunyai Boeing tersendiri 747 hingga 400, Boeing 767 hingga 200 dan Airbus A340 hingga 200. Jet Boeing 747 hingga 400 yang bersalut emas dan begitu mewah ini telah digelar The Flying Palace. Gambar dari Instagram menunjukkan dalaman dihiasi dengan emas dan lelek kristal. Menurut media British, sebuah kapal terbang yang berharga 400 juta dolar Amerika Syarikat telah dihadiahkan kepada anak pupa baginda Airbus A340 untuk hari lahirnya. Istana dengan 1,700 bilik. Istana Nur Ima adalah lambang kemewahan dengan lebih daripada 1,700 bilik, 257 bilik air dan 5 kolam renang. Menurut GQ India, Sultan dilaporkan mempunyai 110 garaj untuk menempatkan semua koleksi kereta mewah baginda. Dan baginda juga sukakan kuda, bahkan mempunyai penyambung udara khas yang dibina untuk memastikan kudanya sentiasa kelihatan terjaga baik. Istana Nur Iman pada masa ini memegang gelaran kediaman istana yang terbesar di dunia di dalam Guinness Book of World Record. Telah dikatakan mempunyai seluas 200,000 meter persegi. Mengikut rekod, istana itu telah siap pada tahun 1984 dan pada masa itu kos sejumlah 1.4 bilion dolar Amerika Syarikat untuk dibina. Potongan rambut yang mahal. Seperti yang dilaporkan bahawa Sultan tidak menanggung sebarang kos dalam urusan grooming. Dilaporkan sebanyak 20,000 dolar Amerika Syarikat dibayar setiap kali potong rambut. Akhbar British mendakwa baginda kerap menebarkan tukang gunting kegemarannya dari Dorchester Hotel di Mayfair di London, kelas pertama untuk kebunan melakukan perkara tersebut. Laporan Times mendakwa tukang gunting itu juga dibayar secara tunai setiap kali datang.
Sekian saja video sisi hari ini, semoga Anda semua menyukainya. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next video.